keren banget kan? Dan selanjutnya untuk fakta dari Om Anwar Fuadi nih. Jangan, ini gak bakal lebih seru. Om Anwar. Jadi faktanya, Om Anwar ini selain sering mendapatkan peran antagonis, ternyata bukan hanya di TV aja. Tapi aslinya takut dengan istri. Boleh bercerita gimana Om Anwar? Selalu dapat antagonis, gak perlu di make up. Coba ulang. Selalu dapat antagonis. Peran antagonis. Enggak perlu di make up. Kenapa emang? Lu memang. Udah muka bandit. Dia tidak mau acting. Kalau soal takut sama istri. Kalau soal takut sama istri, saya tidak pernah takut. Saya hanya menghormati. Kalau dia maki-maki, kayak ketawa. Kalau dia nyap-nyap, ketawa. Sebab apa? Istri saya ini adalah pelempar asbak tencap. Ahli sejarah, arkeologi, bongkar, pinter cari uang. Di mana uang saya isi? Ahli sejarah. Maksudnya gimana? Dia ingat kesalahan saya tahun berapa, sama siapa, tahun jam, di mana, dia ingat. Ya, apalagi kuat ya Om ya, apalagi kuat ya. Daya ingatnya kuat. Tapi takut sama istri. Kenapa Om? Dia jangan ketemu istri. Lihat fotonya aja begini. Jadi, kalau mau berang hasilnya, kalau juang kamu, begini dulu. Wanita-wanita zaman dulu yang kita nggak tahu. Ya ada nggak yang kan zaman dulu? Oh banyak. Siapa zaman dulu? Saya nggak bisa kasih tahu karena namanya orang udah jangan sebut aku lagi. Nggak enak. tapi kan ini Om kan emang aku tahu ya Om kalau syuting meskipun jauh di luar kota Om selalu pulang ke rumah meskipun itu malam kan gitu Om ya. Iya. Selalu pulang. Ya karena Om nggak punya duit untuk ke hotel jangan dulu. Tapi cintanya Om Anwar dengan istrinya ini tanggal 14 Februari kemarin, Om Anwar telah merayakan ulang tahun perkawinan ke-50 tahun dengan istrinya. Tapi acaranya mewah banget. Enggak, ini mewah. Istrinya harus mendapat piala. Kenapa sih Om? Atas ketabahannya dapat yang 50 tahun ya. Tolong nasehati senior-seniorku yang menjadi teladan buat kita. 50 tahun, ulang tahun anniversary 50 tahun, bininya cuma satu. Oh. Lu tiap tahun beda-beda. Ini 5 bulan aja udah ganti. Bikin ya. Dia rekor dalam kawin. Kenapa? Ya. Istrinya setahun bisa 8 kali. Iya, ini 5 musim ya, Om ya. Loh, ini memang lain. Ini model lama, ini model baru. Iya. Tapi memang beda dulu ya. Tapi ada, saya mau kasih tahu. Apa sih, Om? Boleh dong. Saya menikah itu persis tanggal 14 Februari tahun 1971. Dan kan itu belum ada Valentine Day. Belum ada. Setelah itu baru dunia mendengar saya kawin 14 tahun. Jadi Valentine Day itu karena saya kawin. Sejarah yang sangat luar biasa. Itu. Saya janji mulai tahun besok saya akan ngerayain Valentine. Karena sejarahnya dari Om Anwar. ada satu lagi. Anwar akan membuat buku. Judulnya 50 tahun berhasil menipu istri. Isi di dalam bukunya apa tuh? Isi di dalam bukunya? Ya, semua penipuan dia. Iya. Oh, tapi kita harus bangga loh ya. Dua pertemanan ini dari dulu sampai sekarang awet dan benar-benar lucu gitu. Sangat-sangat menghibur. Lucu banget, Vicky. Yeah. Lu harus belajar dari Om. Nah, tuh. Om Anwar. Walaupun gocekan cewek-cewek, tapi balik ke rumah. 50 tahun menikah. Keren. Dan faktanya di dunia karir, walaupun usia sudah gak muda lagi, tapi masih bisa mempertahankan itu semua. Nah, itu sulit. Itu
sulit banget. Iya. Mempertahankan posisi ya. Iya, keren. Jadi setia ya. Mempertahankan tetap ngetop gitu. Iya. Kok susah? Maksudnya? Jadi? Orang baru setahun aja udah hilang. Setahun hilang, ada kabar lagi. Kan tadi saya bilang. Kabar-kabar masuk penjara. Bukan, udah kayak lu udah gak keluar lagi. Soalnya kalau cari peran bapak, udah pada semua. Yang ada juga udah. Kalau peran bapak, cuman. Bapak kaya, Roy Martin. Bapak kaya. Bapak jahat, Anwar. Jangan rebutan. Kita pasti akan ketawa-ketawa bersama dengan teman-teman kita.